Hai, Assalamualaikum. Bersama saya kembali dalam channel Zikraf Crochet. Okey, selamat datang kepada yang baru menonton. Terima kasih kepada subscriber saya kerana sudi support saya punya channel. Okey, semoga kita semua dipermudahkan segala urusan dan dimurahkan rezeki. Okey, kepada yang belum subscribe, bolehlah bantu saya untuk langgan saya punya channel supaya kita sama-sama dapat belajar pattern-pattern yang seterusnya. Okey, untuk sesi kali ini saya nak tunjuk macam mana cara kita nak buat bakul telur ni. Okey, cantik kan? Mana yang apa nama yang baru belajar, nak belajar kait yang kecil-kecil, benda macam ni sesuai sangatlah sebagai permulaan. Okey, untuk buat bakul telur ni kita perlukan, dekat sini saya guna hook brand tulip. Saya akan guna nombor 1.0. Kemudian saya akan gunakan jarum untuk jahit butang. Jarum ni jarum tapestri yang lubang besar ni. Okey, kemudian biasa gunting nak kena ada lah. Dan juga kita akan gunakan butang untuk kita jahit butang pada mulut bakul ni. Okey. Untuk tas yang ni saya nak buat warna. Kita letak butang sini dulu. Okey, untuk yang ni saya nak buat warna hijau dan pink. Okey, color ni agak terang sikit daripada sebelum ni sebab ada student saya cakap gelap tak nampak ya. Okey, jadi saya gunakan benang yang lebih terang warnanya supaya lebih jelas. Okey, yang ni saya gunakan benang nona ya. Okey, jom kita mula. Okey, yang pertama kita buat dulu magic ring. Okey, magic ring ni boleh ikut mana yang rasa lebih selesa. Okey, ni cara saya. Okey, buat magic ring, kemudian kita kemaskan, kita buat 3 chain. Okey, kat dalam magic ring ni kita akan buat 14 chain termasuk yang ni. Yang ni 3 chain ni dah dikira 1 DC. Okey, kita teruskan buat 13 DC lagi. Kita hanya perlukan 14 DC sahaja. Okey. Pada yang baru jumpa channel saya, selamat datang. Terima kasih kerana sudi menonton. Kepada yang belum melanggan, bolehlah melanggan untuk sama-sama kongsi video yang akan datang. Okey, jangan lupa tekan lonceng supaya setiap kali saya upload video yang lain, korang akan dapat notification. Okey, kita buat lagi. Akan buat dalam ni 14 sahaja termasuk dengan 3 chain tadi. Sebab tu dah dikira 1 DC. Okey, kita kira dulu. Okey, kita rapatkan dia dan kita kira. Kita nak 14 DC termasuk dengan yang ni ya. Okey, 2. Okey, 2 4 6 8 10 13 maknanya satu lagi. Okey. Okey, saya nak kira balik. Okey, saya rapatkan dulu supaya tak terbuka. Okey, 2 4 6
8, 10, 12, 14. Okey, cukup 14. Kita tarik hujung benang ni supaya dia rapat dan kita ikat supaya dia kemas tak terbuka. Okey. Dah kemas. Kita sorokkan dia punya punca benang dekat dalam. Okey. Okey, kita sorok dalam ni. Kemudian kita buang dulu. Slip stitch dekat yang 3 chain tadi. Okey, kita buat di lubang yang ketiga. Okey, 1 2 3. Okey, kita slip stitch kat situ. Okey, dia dah membentuk, dapat eh. Okey, kemudian kita buat 3 chain dan kita buat dalam setiap lubang ni increase DC, iaitu 2 DC dalam setiap lubang. Ok, yang ni dah kira 1 DC. Ok, kita buat satu lagi. Ok, yang lain pun setiap lubang kita buat 2 DC. DC tu bermakna double crochet. Ok, sebutan DC tu adalah singkatan dia sahaja. Teknik tetap sama eh. Satu, dua, satu, dua. Okey, ulang teknik ni sampai habis satu baris. Okey, saya dah hampir satu pusingan. Kita settlekan dulu sebelum kita slip stitch eh. Okey, kita buat 2 DC dalam satu lubang ataupun dipanggil increase. Okey. Kita slip stitch di lubang yang ketiga. Okey. Kemudian kita buat lagi 3 chain. Okey, kita buat yang ni 2 dalam satu lubang. Okey. Okey, yang ni 2. Kemudian di lubang yang kedua ni kita buat 1 DC. Okey, untuk baris ni kita akan buat 2 1 2 1. Okey, 2 1 2 1, maknanya satu lubang buat 2 DC, kemudian satu lubang buat 1 DC. Jadi kita akan buat secara berselang seli. 2 kemudian 1, lepas tu 2 lagi. Okey. Kemudian 1. Okey, ulang teknik ni sampai habis satu pusingan, iaitu 2 1 2 1 2 1. Okey. Okey, saya dah hampir satu pusingan. Ni yang hujung. Kita buat increase. Kemudian 1. Okey. Kemudian kita slip stitch. Okey. Okey, nampak dia punya tapak bawah bakul eh. Macam yang ni. Okey, kemudian kita naik lagi 3 chain. Okey, untuk baris ni kita akan guna di bahagian belakang sahaja ataupun dipanggil teknik back loop eh. Back loop dekat sini. Kita tak ambil daripada depan. Kita akan ambil dekat sini sahaja untuk membentuk melengkung ke atas lah. Kita akan gunakan sebelah sahaja, iaitu di
di sini. Okey, ini dinamakan teknik back loop. Okey, kita tekan dekat sini, kemudian kita kait. Okey. Kita guna teknik back loop sahaja. Okey, kita kait satu DC dalam setiap lubang. Ulang teknik ni sampai habis satu pusingan. Okey, saya dah nak hampir tamat untuk satu pusingan. Okey, kita slip stitch dekat yang ketiga ni. Okey. Okey, nampak dia dah melengkung. Okey. Kemudian saya akan saya akan mixkan warna untuk dia punya belang kat tengah ni. Okey, kita pakai dua warna jadi dia akan nampak corak. Okey, bila kita dah main dua warna, kita kena hati-hatilah sebab benang ni kadang dia akan berbelit. Jadi saya bagi tips, letakkan satu di kanan dan satu di kiri. Okey, kat sini kita akan mulakan di bahagian sini. Okey, kita buat satu SC. Kemudian kita buat dua chain. Kita skip 3, 1, 2, 3 dan kita akan buat 1 SC di bahagian celah sini. Okay, SC tu kita tarik sikit supaya dia nampak bentuk dia punya corak. Okay, ulang balik 2 chain, kemudian skip 3, 1, 2, 3 dan kita akan buat di celah ni 1 SC. Okay, kita tarik panjang sikit. Buat 2 chain lagi, kemudian skip 3, buat di celah ni. Ok, boleh nampak. Ok, kita buat lagi 1, 2, 3. Kita buat di celah ni, tarik sikit. Ok, 1, 2. Kita akan skip lagi 3. Kita buat kat tengah ni chain, dan kita skip 3 lubang. Ok, 1, 2. Kita akan skip dekat 3 ni. Ok, 1, 2. Buat dekat bahagian yang ketiga. Ok, 1, 2. Buat dekat bahagian yang ketiga. 1, 2. Kita buat di bahagian yang ketiga. Lagi 2 chain. Biasa kita akan buat di sini, tapi untuk yang pattern ni kita akan buat di celah ni supaya dia membentuk corak tu macam kita tak gunakan dua benang. Okey, boleh nampak kalau yang saya dah siapkan ni. Okey, corak dia cantik. Buat lagi 2 chain, skip 3 lubang. 1, 2. Ok, skip 3 lubang. Pastikan kiraan tepat supaya kita punya bilangan tu cukup, tak lebih dan tak kurang. Ok, kita slip stitch dekat yang awal tadi. Ok, bila slip stitch kita akan tarik benang ni naik ke atas supaya dia ikut menaik. Kalau tak, nanti dia akan tertinggal di bawah lah. Bila kita buat satu baris ke satu baris tu, nak kena naikkan dia sekali dengan kita punya slip stitch tu. Ok, kita turunkan yang pink, kita masukkan yang hijau. Ok, untuk yang ni kita akan mula daripada
bawah ni. Okey, bawah ni kita buat dulu satu chain, 2, 3. Okey. Okey, saya ulang balik. Okey, kita akan sambungkan benang. Okey, kita ganti benang warna yang dasar tadi. Kemudian kita kaut dekat bawah sini. Kita buat 3 chain. Okey. 1 2 3. Okey, kemudian kita buat 2 DC dalam lubang yang sama. 1 2. Okey, dia akan jadi dalam setiap lubang ni kita akan buat 3 DC. Okey. Ha, dia akan membentuk seperti yang bawah asal ni lah. Okey, buat 3 3 3. Okey, saya tunjuk lagi. Yang lebihan benang kita mula tadi kita masukkan sekali supaya lebih kemas. Okey, 1 3, nampak? Ok, kita buat satu lagi. 1 2 3. Ok, ulang teknik ni sampai habis satu pusingan. Okey, saya dah sampai ke ujung. 1 2 3. Okey, kita akan slip stitch. Benang yang lain warna ni kita kena tarik ke atas ya, supaya dia ikut naik lah. Okey, kita slip stitch. Okey, kemudian kita akan tukar warna benang. Kita akan buat warna pink pula. Okey, kita buat dulu satu chain. Kemudian kita akan mula di bahagian sini. Supaya baris jalur ni akan jadi sama, kita kena ikut yang bahagian bawah ni, iaitu kita akan tusuk di sini dan di sini. Okay, dia akan nampak jalur tu sama ya. Okey, 1 SC. Kemudian 2 chain. Okey, kita akan ulang teknik yang tadi sama juga di baris yang ni. Okey, 1 2. Okey, pastikan kedudukannya sama dengan yang bawah ya. Okey, ulang lagi 2 chain. Skip 3, kita akan buat 1 SC di sini. Okey, harap boleh faham ya. Okey, ulang teknik ni sampai habis satu pusingan. Okey, saya dah sampai ke bahagian last yang hujung. Okey, kita skip 3 dan kita buat 1 SC di sini. Okey, buat 2 chain dan kita slip stitch. Okey, kita tarik benang hijau lain. Dan slip stitch. Okey. Okey, kita ulang teknik sama. Okey. Kita akan masukkan di bahagian sini. Okey, kita buat 3 chain, 1 2 3. Okey, yang ni kita buat lagi 2. Okey. Buat lagi di sebelahnya 3 DC. Okey.
Okey, kita ulang teknik yang sama. Satu baris hijau, satu baris pink. Kemudian kita buat sampai cukup yang diisi hijau 5 baris, yang pink kita dapat 4 baris. Ha, macam yang saya buat ni lah. Okey. Kita buat 4 baris yang ni. 1, 2, 3, 4. Yang ni kita buat 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Okey, ulang teknik ni sampai cukup yang pink ni 4 baris dan yang hijau ni 5 baris. Okey, ni saya dah sampai ke baris yang kelima warna hijau. Okey, warna pink dah cukup 4 baris. Okey, ni baris yang terakhir. Kemudian kita akan buat teknik SC ya. Okey, kita sudahkan dulu buat 3 dalam lubang yang sama. Okey, kita slip stitch dekat yang awal ni. Yang pink ni kita tarik naik sekali sebab kita nak guna satu baris lagi. Silap. Slip stitch. Okey. Kemudian kita buat satu chain. Okey, untuk bahagian ni kita akan mula buat SC di atas ya. Macam ni kalau boleh nampak. Kita buat dia punya macam bingkai dekat atas tu. Okey, kita mulakan buat teknik SC. Satu chain, kemudian buat satu SC di lubang yang pertama ni. Okey, kemudian buat satu SC dalam setiap lubang. Jarum ni pun kadang dia terlucut sebab licin ya. Buat pelan-pelan. Mana yang baru belajar tu boleh praktis lah supaya lebih faham dan lebih mahir lagi. Okey, selamat datang pada yang baru menonton. Kepada yang belum melanggan, bolehlah langgan channel saya untuk dapatkan video-video yang terbaru. Okey, untuk melanggan tak perlu bayar, percuma sahaja. Pada yang support saya, terima kasih banyak-banyak. Okey, kepada yang baru jumpa channel saya ni, selamat menonton. Jangan lupa langgan dan tekan butang loceng tu supaya setiap kali saya upload video terbaru, anda akan dapat notification. Okey, kita teruskan satu SC setiap lubang sampai habis. Okay, saya dah habis satu pusingan yang last. Okay, kemudian kita slip stitch dekat yang pertama tadi. Okay, kita kemaskan. Okay, untuk yang ni kita akan buka benang. Okay, kita akan buat warna pink. Okay, buat satu chain. Kemudian buat satu SC juga di setiap lubang. Okey, kita ulang teknik ni sampai cukup satu pusingan. Okey, saya dah habis satu pusingan. Kemudian kita slip stitch
seperti warna hijau. Okey, untuk baris ni kita selitkan benang yang ni di tepi sini sebab kita dah tak pakai lagi. So kita akan selitkan dia sebelum kita potong. Satu esi setiap lubang. Benamping ni kita dah tak pakai, bolehlah kita gunting. Okey, kita teruskan dengan satu esi. Okey, yang lebihan ni kita selitkan dekat celah kaitan, ha, baru dia tak nampak. Dekat lubang yang ni kita akan sebelum kita akhiri satu baris ni, di baris yang ni kita kena lipat. Okey, kita lipat, kemudian kita kira daripada lubang yang ke 6. 2, 4, 6. Okey, yang ketujuh ni kita akan buat tali untuk lubang butang. Kita buat sebanyak 12 chain. 7 8 9 10 11 12. Okey, cukup 12. Pastikan tegak ya tali ni, jangan berpintal. Okey, kita akan slip stitch dekat lubang di sebelahnya dan kita buat lagi satu SC sampai habis. Kita slip stitch dekat yang pertama ni. Okey, kemudian kita buat satu chain. Kemudian kat sini kita akan mula buat satu SC sebanyak 10 lubang. Tujuh, lapan,
Okey. Kat sini saya terangkan sikit kenapa kita buat 10. Sebab ini adalah untuk bahagian tepi, bahagian tepi sini. Dekat sini kita ada semua sekali total 42. Jadi kita akan bahagikan kepada dua bahagian, iaitu 10 di sini dan 10 di sini. Kemudian kita akan dapat 20. Jadi 22 lagi kita akan bahagikan kepada dua bahagian, iaitu bahagian tepi sini 11, yang tepi sini 11. Jadi cukup 42. Okey, ini adalah 10 AC saya dah buat sebab nanti dia akan lebih satu di sini apabila kita buat tangkai untuk bahagian belakang. Okey, dan pastikan butang, tali butang ni kita akan buat dia betul-betul berada di tengah. Okey, supaya nanti kita pasang butang kat tengah ni dia tak akan sengit lah. Okey, perhatikan. Okey, bermula daripada sini kita akan buat 35 chain untuk dijadikan tangkai. Macam ni. Okey. Okey, kita buat 35 chain. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35. Okey, dah cukup 35. Pastikan tali ni tak berbelit untuk kita slip stitch supaya dia tak berpintal lah masa kita nak buat satu SC nanti. Okey, kita kena betulkan dia dan kita akan slip stitch di bahagian. Okey, kita akan kira 10 lubang. Kita akan skip 10 lubang. Okey, kira daripada sini. Okey, 2 4 6 8 10 dan kita akan slip stitch di lubang yang ke 11. Okey. Okey, dia dah bentuk tangkai. Okey, tali ni jangan sampai berpintal supaya nanti kita nak kait dia punya SC tu dia tak terbalik lah. Okey, macam tu. Kalau boleh nampak. Okey. Kemudian kita teruskan buat 11 SC. Okey, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Okey, di baris yang ni kita cukupkan 10 dah. 10. Okey, 10 dah dikira 11 sekali dengan ni. Okey, kira 2 4 6 6 8 10 11. Okey, ngam. Dekat sini kita kena kira di lubang yang ke-5. Okey, maknanya 5 di sini dan 5 di sini, cukup 10. Okey. Kita teruskan dengan buat 35 chain lagi untuk tangkai bahagian sebelah lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Okey, dah cukup 35. Okey, kemudian kita akan
slip stitch di lubang yang ke 6. Okey, kita kira 1 2 3 4 5. Okey, kita ambil di sini. Okey, pastikan tali dia tegap eh. Dia tak berbelit. Okey. Kemudian kita buat lagi satu SC. Nak cukupkan dia punya 11. Kat sini dah ada 10. Okey, tambah 1 jadi 11. Cukuplah kiri kanan. Okey, ni adalah baris terakhir. Buat satu chain. Kemudian buat satu SC di setiap lubang. Okay. Untuk bahagian tangkai ni, kita akan buat SC di dalam lubang chain tadi. Okay, buat satu SC dalam setiap lubang. Satu. Yang ni pun satu. Yang ni kita dah tak payah kira sebab lubang dia tadi semua dah ngam. Jadi kita tinggal cucuk je. Satu SC dalam setiap lubang. Okay, teruskan buat setiap SC, satu SC di setiap lubang sampai habis. Okay, ni saya dah habis kedua tangkai dan yang ni adalah yang terakhir. Okay, kita slip stitch. Kemudian kita buat satu chain dan bolehlah kita potongkan benang. Okey. Okey, kita tarik bagi kemas. Kemudian lebihan benang ni kita akan selitkan di bahagian SC ni. Okey, kita kemaskan dulu. Kita selit-selit je supaya benang dia tak mudah terbuka. Siap. Okey, dah siap kita punya baku telur. Okey, pastikan lubang ni berada di tengah dan yang bahagian depan ni pun sama dengan belakang. Okey, sekarang ni kita nak jahit butang. Okey, kita lipat dua supaya dia tak sengit. Okay, pastikan butang berada di tengah ngam dengan lubang dengan tali ni. Okay, dengan tali lubang ni. Okay, kita akan jahit butang dekat sini. Okay. Okay, sebelum tu simpul dahulu bahagian hujung ni supaya tak tercabut ya. Okey, kita akan jahit butang dekat tengah-tengah ni. Okey. Kita jahit daripada dalam ke luar. Okey.
kita jahit daripada dalam keluar. Okay, pastikan butang tu tak sengit ya, sebab nanti kita nak masukkan tali tu jadi sengit lah kalau sengit butang tu. Okay. Disebabkan benang ni kasar, kita tak payah jahit banyak kali pun tak apa sebab dia dah kukuh. So kita masukkan benang yang mana boleh sahaja. Okey, dah cukup. Kemudian kita akan matikan dia dekat dalam ni. Lagi dan kita simpul. Okey, settle. Kemudian benang lebih ni kita akan sorok dekat lebihan, dekat celah-celah ni, lebihan pula. Okey, kita sorok dekat celah-celah supaya dia tak mudah terbuka lah. Dia cucuk je lah kat mana-mana pun tak apa, sebab kita nak sorok je. Okey. Okey. Kemudian bolehlah kita potong. Okey. Ha, begitu. Okey, dah siap baku telur saya. Okey. Kemudian bolehlah kita letakkan telur dalam ni. Okey. Dia sarang ni memang ngam-ngam untuk sebiji telur. Okey. Bolehlah kita kancing. Okay, inilah hasil baku telur kita untuk hari ini. Okay. Okay. Terima kasih pada yang sudi menonton. Okay, sekali lagi kepada yang belum melanggan, bolehlah langgan dan tekan butang lonceng untuk setiap notification video yang akan diupload. Okay, kita jumpa lagi di next task yang seterusnya. Okay, saya nak tunjuk dulu sebelum saya akhiri. Okay, insyaAllah pattern yang akan datang kita akan buat bentuk love ni pula. Okay. Okay, setakat ni saja untuk sesi hari ni. Kita jumpa lagi dalam video yang seterusnya. Assalamualaikum. Jumpa lagi.